Minhajus Sobirin Islamic School menggelar wisuda purna siswa angkatan keempat di Ciracas, Jakarta Timur. Acara yang berlangsung pada Minggu 18 Juni 2023 dihadiri Kepala Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam DKI Jakarta, Misbak. Dalam kesempatan tersebut, Misbak merasa puas dengan keberadaan Minhajus Sobirin Islamic School yang telah memasuki angkatan keempat ini. Ia mengatakan prestasi ini tak hanya menggembirakan bagi siswa, tetapi juga bagi masyarakat yang membutuhkan generasi muda yang siap menghadapi berbagai perubahan dan tantangan di masa depan. Hal yang besarnya itu adalah mampu mendidik anak-anak atau para santrinya bagaimana menciptakan kondisi yang baik. Di antaranya adalah mampu menatap ke depan dan tantangan zaman, sehingga anak-anak ini siap dan masyarakat sangat membutuhkan keberadaan para pendidik yang tentu saja dari Minhajus Sobirin. Senada dengan Misbak, pembina Yayasan Minhajus Sobirin, Kiai Haji Deni Rahmat Munani, menjelaskan mengenai target siswa setelah lulus, yaitu santun dalam bersikap, unggul dalam kompetisi, dan profesional religius. Yang pertama adalah profesional religius gitu ya. Jadi kita memang mendidik dan menyiapkan anak-anak kita bukan hanya dari sisi ilmu agama, tetapi dari sisi ilmu dunianya juga. Sehingga kita harapkan dengan fondasi agama yang kuat, anak-anak kita juga bisa berkarya, bisa lebih profesional dimanapun mereka berada. Kemudian yang kedua yaitu santun dalam bersikap, ini tidak lepas juga dari karakter. Karakter budi pekerti luhur yang kita coba tanamkan ke anak-anak kita. Dimana anak-anak kita itu ya ditanamkan supaya bisa jujur amanah, bisa mujid-mujid, intinya mungkin yang di luar kita kenal dengan memiliki integritas yang sangat tinggi gitu ya. Kemudian juga di luaran sana pada saat mereka bergaul akan dibutuhkan kemampuan untuk teamwork, kemampuan untuk collaboration, sehingga kita juga menanamkan rukun, kompak, dan kerjasama yang baik. Dan yang ketiga itu unggul dalam berkompetisi. Kita tahu dalam industri seperti sekarang ini anak-anak kita harus disiapkan. Karena sekarang itu persaingan kita bukan cuma tingkat regional, tingkat nasional, bahkan multinasional. Sehingga dalam hal ini kita coba siapkan anak-anak kita supaya mandiri dan bisa unggul, bisa bersaing, sehingga mereka sampai bisa memahami, memiliki multi-culture gitu ya. Karena bagaimanapun di era terbuka saat ini, anak-anak kita itu harus berkiprah, bersaing di dunia internasional. Sementara itu, pimpinan Pondok Pesantren Minhajus Sobirin, Samsul Hadi, menyampaikan rasa syukur atas prestasi yang telah dicapai oleh para siswa yang lulus. Alhamdulillah pada hari ini telah melaksanakan wisuda angkatan yang keempat berjumlah 90 orang. Dan Alhamdulillah dari 90 orang ini yang sudah diterima di perguruan tinggi negeri ada 16 orang. Adapun harapan ke depan, yang lain ini masih menunggu UTBK. Mudah-mudahan nanti diterima, kemudian yang kuliah bisa melaksanakan kuliah dengan baik, kemudian yang ingin bisnis bisa bisnis yang baik, kemudian yang bertugas sebagai mubalig juga bisa menjalankan dengan baik. Minhajus Sobirin Islamic School berharap dengan bekal pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai keagamaan yang kuat, para siswa dapat berkontribusi positif di tengah masyarakat dan menjadi pemimpin masa depan yang tangguh dan berintegritas.